surat edaran yang ya, kemarin? Insya Allah kita akan segera melakukan surat edaran itu, kita sampaikan kepada masyarakat. Bahkan kita coba mungkin juga dengan menggunakan spanduk nanti. Siapkan ya spanduk untuk kita pasang di beberapa tempat tertentu ya, untuk larangan mudik sesuai dengan edaran yang nomor edaran Mendagri nomor 9 tahun 2021 ya. Instruksi Menteri nomor 9 ya, betul. Dan edaran Satgas nomor 13 ya. Terus sanksinya apa aja, Pak? Sanksinya karantina. Sanksinya kalau dia melakukan perjalanan ya kemudian tanpa menunjukkan surat itu, maka dia harus putar balik. Putar balik. Maksudnya putar balik itu apa? Dia kembali. Nah, kemudian meskipun dia melakukan perjalanan ada ini itunya, tetap harus ada karantina 5 kali 24 jam. Ya, jadi seperti itu. Kalau misal dari luar provinsi atau luar kota? Ah, sama, berlaku provinsi? Dari sana. Sana yang melarang untuk keluarnya. Oh, gitu. Jelas ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada tambahan mungkin? Pak Dandim?